Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi seperti biasa di video hari ini aku mau promosi Shopee Affiliate. Ya ini sih sekedar record aja ya, jadi itu penting banget buat pemula gitu. Siapa tahu ini juga bermanfaat banget gitu ya buat pemula. Jadi aku bakalan Shopee Affiliate, promosi Shopee Affiliate tipis-tipis aja, kayak misalkan di sosial media yang aku punya. Buat teman-teman yang pengen tahu promosinya seperti apa, langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat para pemula. Pertama aku mau masuk dulu ke Shopee karena aku mau pilih produknya dulu ya guys. Dan aku tuh mau promosiin produknya itu dengan menggunakan foto aja gitu. Nah aku pengen banget promosiin kulot kringkel ini karena harganya ramah banget di kantong ya. Dari 58.500 sampai 63.500 aja. Terus kalian juga harus cross check dan harus cek juga ini tuh tokonya yang aku share udah star seller. Dan syarat kalian kalau mau dapat komisi harus star seller, star plus, Shopee Mall, dan supermarket. Jadi kalian harus cek juga ya untuk tokonya, karena kalau misalkan tidak memenuhi kriteria itu kalian percuma gitu, nantinya gak bakalan dapat komisi sama sekali guys. Setelah kalian udah cek itu, di sini penilaiannya bagus banget ya, 4,8. Dan kalau misalkan kalian mau cek dan mau make sure apakah benar produknya bagus banget atau oke gitu, kalian bisa cek aja review-reviewnya langsung dari para pembeli karena di sini udah jelas banget dan ribuan juga yang nge-review gitu. Dan di sini juga banyak yang memberikan bintang 5. Jadi menurut aku oke banget kalau misalkan aku mau mempromosikan produk ini. Setelah itu baru deh kita download gambarnya. Dan buat kalian semua, kalau misalkan mau mempromosikan produk Shopee Affiliate gitu ya dalam bentuk foto, pilih foto ya sebanyak-banyaknya ya 4 lah ya, jangan sampai cuma 1 atau 2 doang. Karena kalau misalkan kita promosiin dengan banyak foto bisa menarik perhatian orang, atau misalkan orang tuh bisa kayak pilih-pilih sekalian lihat foto-fotonya gitu. Kalau cuma 1 atau 2 kan kayaknya kurang ya untuk promosiin gitu. Oke, foto udah aku download, langsung aja salin tautan. Dan untuk salin tautannya cukup kayak gini aja guys, nggak usah di custom lagi karena salin tautan seperti ini juga udah bener dan pasti bakalan dapat komisi kalau ada yang klik atau yang check out dari tautan yang aku share. Setelah itu baru deh kita menuju sosial media yang bakalan kita pakai untuk share promosi Shopee Affiliate. Pertama yang mau aku pakai adalah Facebook. Aku tuh sering banget ya, maksudnya kayak bener-bener prioritasin banget share di Facebook setiap hari karena ya lumayan aja gitu dan banyak juga gitu yang maksudnya dilihat dari dashboard atau analisis pembeliannya dari Facebook juga lumayan gitu. Langsung aja promosiinnya di beranda. Nah ini adalah foto yang tadi aku download. Kemudian klik berikutnya. Nah jadi fotonya itu udah ada 4 ya guys. Baru deh kalian tulis aja caption. Harganya itu 50 ribuan. Kalian boleh pakai emot-emot gini guys. Jadi itu kayak biar ya agak menarik aja.
tempel, kemudian posting. Tunggu beberapa saat, lagi loading. Nah, kalau di Facebook seperti itu ya, untuk para pemula gampang banget ya kan. Kalian gak usah bingung, gak usah, aduh postingnya seperti apa gitu-gitu. Kemudian setelah ini kan muncul kayak gini ya. Udah muncul semua, kalian harus lihat itu linknya udah bener apa belum. Biasanya sih kalau link yang bener tuh berwarna biru guys, jadi tuh linknya bisa diklik gitu. Dan kita akan cross check linknya bisa diklik atau enggak. Nah ini dia, ini adalah celana yang tadi aku salin tautannya, udah bener ya. Jadi hasil dari posting di Facebook, linknya tuh udah bener, udah langsung membawa kita ke tokonya. Jadi guys, kadang tuh kalau di Facebook biasanya tuh kadang gak bisa diklik juga, linknya berwarna hitam. Nah makanya aku saranin ke kalian, kalau misalkan abis posting bisa banget harus cek banget linknya gitu. Kalau misalkan gak bisa diklik kan sayang juga ya guys. Jadi orang tuh gak bisa ngeklik link kalian. Jadi kan mereka juga susah gitu untuk masuk ke toko dari Shopee yang tadi kita salin tautan seperti itu. Ini adalah share di beranda seperti ini dan super gampang banget, gak makan banyak waktu. Kalian bisa banget nih share di Facebook seperti ini. Oke, sudah ya untuk di Facebook cuman seperti itu aja. Tapi guys, di Facebook juga sebenarnya kalian bisa kirim ke grup-grup yang gratis gitu ya, maksudnya bukan yang paid promote ya. Kemudian bisa di real Facebook juga gitu. Bisa banget lah pokoknya di Facebook tuh banyak banget medianya gitu. Maksudnya kayak banyak banget mangkoknya untuk menampung Shopee affiliate atau menampung promosi kita di Facebook gitu. Next, biasanya aku langsung ke Instagram, tapi di Instagram juga aku biasanya cuman dicerita doang. Karena kadang kan misalkan kita lagi males nih untuk posting, jadi yang simpel-simpel aja guys. Nah terus aku mau ganti akun dulu khusus untuk promosi Shopee affiliate. Nah oke, sudah kita klik cerita. Baru deh masukin celananya. Kita masukin lagi fotonya. Oke, tambah lagi. Nah, kayak gini guys. Jadi biasanya kalau di Instagram itu aku masukinnya 3 foto doang karena ya susah ya kalau di Instagram tuh enggak seperti di Facebook, beda banget gitu. Makanya yang penting kalian bisa menginfokan beberapa foto aja ke customer gitu, itu udah cukup sih. Nah makanya aku editingnya seperti ini. Dan kalau udah editing, kalau misalkan kalian mau pakai emoticon yang lain boleh boleh banget, cuman aku biasanya langsung tautannya aku simpen. Nah udah deh kayak gini aku taruh di sini. Terus kalau misalkan mau tulis caption boleh banget. Nah, udah kayak gini, udah deh tinggal diposting. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nih tinggal klik aja linknya, terus kunjungi tautan. Ini juga sama guys, jadi tuh memudahkan orang banget kalau misalkan dia tertarik dengan produk yang kita share. Mereka bisa langsung klik tautannya, terus mereka langsung menuju ke tokonya gitu, bener-bener mudah banget ya kan. Jadi ini juga kemungkinan besar kalau misalkan ada orang yang tertarik dengan produk kita, itu mereka tinggal langsung aja klik langsung deh ke masuk ke toko yang tadi kita salin tautannya. Jadi mereka gak usah ribet masuk link bio dulu, pilih nomor dulu, pilih nama produk dulu, dan lain-lain. Makanya ini benar-benar mudah banget.
Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya buat para pemula. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.